Iya, silakan. Enggak apa. Sampai udah nih ya. Alhamdulillah. Nah, ini dari Jakarta ya? Iya. Baru ini kesini. Baru pertama. Iya. Saya nggak tahu jalanannya bakalan begini. Kirain ada itu ada perahu itunya kan. Tinggal mikirin pulang ya ntar bagaimana. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Allah ya Rabbi la taqdur rajana. Allah ya Rabbi ya sami' du'ana. Allah ya Rabbi balighna nazur. Siap. Kita tanggal 25 siap. Suasana ini malam laut semua. Dan di sini nih Watik sudah selesai berziarah dan ini kawasannya sekitaran ini ada perahu dan di sana semua dikelilingi lautan. Perjalanan di sini memang sangat menegangkan sekali, tapi alhamdulillah selama di perjalanan Watik dan keluarga dan khususnya suami dan anak Watik semua selamat. Dan ini semua peziarah dari Jakarta, tapi kami sudah selesai di makamnya Kiai Abdul Muzakir Abdullah Muzakir, maaf, ini di Kota Sayung Demak. Nanti alamatnya Watik tulis di deskripsi video Watik, siapa tahu yang ada di kawasan Jawa Tengah boleh berziarah. Hanya perjalanannya tuh menantang banget sebab jalannya agak rusak, tapi harus berhati-hati ya sedulurku ya. Dan ini makamnya dan Watik nggak bisa ambil banyak-banyak sebab ini tidak diperbolehkan sebetulnya, tapi Watik minta izin dulu untuk dokumentasi dan untuk memberitahu sedulurku semuanya. Kalau di sini tuh ada makam yang di tengah laut di Sayung Kiai Abdullah Muzakir ya sedulurku, semoga bermanfaat. Alhamdulillah lancar, selamat pulang. Ziarah religi yang menyenangkan dan penuh tantangan, uji kesabaran. Udah semua laut tuh.
Ayo, yuk jalan. Jalan, 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 aku. Loh, sing kayak mau ziarah oleh mantoknya jam 12-an nih, lah. Mas Kunki. Alhamdulillah. Masih di edisi menyenangkan hati anak Wati. Anak Wati minta mampir di Kota Alun-Alun, Kota Demak di sini, dan ini pun pas kebetulan juga hari ulang tahunnya anak Wati juga yang ke-15 tahun. Anak Wati minta satu berziarah di Kiai Abdullah Muzakir yang tadi duduk di Kota Sayung, dan ini di perjalanan pulang minta mampir di Kota Alun-Alun Demak sebelum perjalanan sampai rumah ya sedulurku. Nggak apalah, sekali-kali menyenangkan hati anak pun kita pun bahagia juga sebagai orang tua. Simak sampai habis ya video Hati Ya Sedulurku di edisi religi dan jalan-jalan santai malam seperti ini, Kota Demak alun-alun ya. Oh ya, ini ulang tahunnya Denis nih. Ikut pacaran Mas. Kamu kan udah bingung nih, foto sama Mas Ore. Oh iya. Jadi kita ke belakang foto. Ngetet-ngetet tuh, jadi ini kan ngetet. Ini Mas ini enggak mau. Enggak. Pak Sony nih. Enggak. Jajan bakso di alun-alun. Awas, jangan nabrak. Mana Mas? Muter balik. Hah? Muter balik lah. Mana Mas? Enggak terus bisa sana tuh, Den. Kapan anak muda? Kapan anak? Kapan doan menangis? Suasana malam di Kota Demak.
Nek malam minggu mesti rame banget iki, Den. Rame banget. Cuma gini 20.000. Hah? Motor mana sih? Iya, kebablasan Mas Denis. Tapi nggak apa-apa lah, bablas kalian. Ini ada bakso deh. Ini bakso. Enggak sih. Tuh macam-macam makanan nih. Sosis bakar, kerang, apa rodang ronde, wah, kok di sini macam-macam deh. Kok beli bakso ya deh? Ini masih lapar ya? Kenyang. Muter lagi. Ini kamu termuter dari Raja Tengah gelap. Dulu digendong ibu, sekarang ibu yang diboncengin. Enak kan? Ya anak sudah bujang itu enak banget. Dan ya ibu semua jajanan ini sama ikannya, jajanan ini.